pembelian bahan makanan di pasar terdekat. Pembelian kemasan untuk produk frozen food. Pembimbingan dalam proses pembuatan produk makanan bersama ibu penjual tahu. Ini adalah proses pembuatan produk yang pertama, yaitu pembuatan cireng tahu. Produk yang kedua yaitu tahu rambutan. Proses pengemasan produk frozen food. Kemudian, hasil dari produk disimpan di lemari pendingin. Pembuatan logo untuk produk makanan.
membantu dan mengajari ibu-ibu dalam pembuatan akun untuk berjualan online. Nah, ini adalah hasil produk, yaitu cireng tahu dan tahu rambutan frozen food. Kuliah kerja yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.